RBI negeri Melaka sebagai ketua negeri yang ke-12. Sudah, terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO merangkap Timbalan Perdana Menteri atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Saya berikrar akan melaksanakan amanah ini dengan penuh komitmen dan taat setia terhadap bumi Melaka yang kita cintai ini. Kepada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Sulaiman Ali, Ketua Menteri Melaka yang ke-12, saya merakamkan ucapan terima kasih atas segala jasa beliau memimpin negeri ini sejak Mac tahun 2020. Ingin saya tegaskan, kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang stabil selepas pelarian negeri yang itu. Dan saya juga yakin dengan kerjasama parti-parti politik yang sedang bergabung di bawah kerajaan perpaduan di peringkat federal, akan kita lihat bahawa kerajaan perpaduan ini seperti mana ditegaskan Presiden, dia mungkin akan terbentuk di negeri Melaka. Bentuknya saya tak dapat lagi macam mana keadaan. Bahawa apa juga yang telah dirancangkan oleh pimpinan yang terdahulu, yang terutama Datuk Seri Utama Sulaiman Ali, saya akan memikul tanggungjawab ini dan memberikan penambahbaikan kepada program-program ataupun projek-projek yang telah pun diusulkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Utama Sulaiman Ali sebelum ini.